Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jumpa lagi dengan saya Reza dari sablonroller.com. Teman-teman, kali ini kita akan review produk salah satu pesanan dari konsumen, yaitu paket seragam. Nah, jangan bingung ya, nama kita Sablon Bogor, tapi kok bikin seragam, bikin kemeja, bikin lain-lainnya. Oke, nah, kali ini konsumen satu ini memesan paket seragam apa aja. Di teman-teman bisa lihat di sebelah kanan saya atau sebelah kiri teman-teman. Ini ada beberapa item. Ada kemeja koki. Kemeja koki ini dengan model kombinasi atau custom. Ya, dilengkapi dengan kantong di atas dan kiri kanannya. Kemudian ada ini sebutannya necktie. Atau kita mah orang Sunda mah nyebutnya naonnya dasinya. Murinnya. Dasinya. Ya, dasi lah ini. Tapi kalau bahasa teman-teman ini sebutannya necktie. Dan juga ada topi koki. Ya, topi koki. Topi koki ini. Jadi ciri khas topi koki ya kayak gini ya. Ada buat pengukurnya di belakang. Dan untuk menjaga, ini cocok banget buat teman-teman yang bekerja di restoran atau yang punya pemilik restoran. Kenapa? Ya, topinya ini aman. Jadi fungsinya rambut atau kotoran yang ada di kepala tidak terjatuh ke makanan. Ya, ini teman-teman, si bahan ini, si bahan yang pembentuknya itu menggunakan bahan American Drill, yaitu salah satu bahan standar untuk seragam. Nah, di pasaran memang banyak sekali American Drill dengan berbagai macam brand. Nah, cuma kali ini kita menggunakan bahan American Drill dengan merek Jaya Makmur, JM. Karena selama ini kami pakai, warnanya konsisten, dan stoknya juga aman, dan juga si bahannya juga lumayan adem dibandingkan dengan American Drill lainnya. Begitupun dengan necktie-nya, kita menggunakan American Drill, dan si topinya juga menggunakan American Drill. Nah, mungkin teman-teman kalau agak susah ngelihatnya, belum kebayang ya, ini cocok nggak gue buat paket seragam buat usaha restoran atau kafe teman-teman? Nah, kita coba lihat kalau dipakai sama orang, ya orang asli ya. Bismillah. Nah, jadi orangnya. Nah, seperti inilah tampilannya teman-teman. Kalau di manekin mungkin tidak terlalu visualisasi kurang bagus. Kita coba menggunakan manusia asli. Manusia asli kan, bro? Coba. Nah, ini kelihatannya lebih elegan. Ada kemejanya, ada tempat ini apa ya, tempat sendok, ada kantongnya juga, ada necktie-nya, dan topinya juga. Nah, teman-teman, ini bisa menjadi referensi teman-teman ketika yang memiliki usaha resto atau kafe, timnya bisa menggunakan seragam seperti ini, paket seragam seperti ini. Ada topi, necktie, ada ini. Ya teman-teman, hal sederhana seperti ini dengan menggunakan seragam ternyata ya memang bisa menambah nilai perusahaan atau bisnis teman-teman. Nah, kelihatannya elegan lah, lebih cakep. Naik berapa persen bro cakepnya? Hah? Ya. Nah, demikian teman-teman review produk paket seragam dari salah satu konsumen kami. Semoga menambah referensi atau menambah ilmu-ilmu, ide-ide buat teman-teman membuat seragam perusahaan atau resto dan kafenya, ya, untuk performa yang lebih mantap. Oke, sekiranya bermanfaat, silakan di-share, dan jangan lupa juga dukung selalu kami dengan cara like, comment, dan subscribe channelnya, biar selalu kita semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat untuk semua. Ya, demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih, bro. Dadah dulu, dong.